Demi mencegah terjadinya perundungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membekali perwakilan kepala sekolah SMP dan tenaga pendidik wilayah setempat dengan skema dan strategi untuk memperkuat pendidikan karakter anak-anak di Kampung Pesilat. Workshop dengan tema pencegahan perundungan atau bullying dan tindak kekerasan di satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama adalah upaya pihak Dinas Pendidikan untuk melihat perkembangan kasus-kasus kekerasan. Menurut Siti Subadia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, ini adalah upaya preventif untuk meminimalkan kasus-kasus kekerasan di sekolah. Dalam workshop tersebut, perwakilan orang tua murid juga diundang agar mereka juga tahu permasalahan apa yang ada di sekolah dan bagaimana cara menanganinya. Kegiatan workshop itu adalah merupakan satu upaya kita di dalam rangka untuk melihat perkembangan-perkembangan sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus kekerasan. Nah, kita menginginkan di Kabupaten Madiun itu ada satu workshop untuk mencegah tindak kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini merupakan upaya preventif yang kita lakukan di dalam rangka untuk meminimalkan kasus-kasus kekerasan pada anak khususnya di sekolah. Siti juga mengatakan perlu adanya kegiatan yang memperkuat karakter siswa sehingga pelajar tidak mudah mencontoh perilaku negatif yang mengganggu keamanan dan ketertiban sekolah. PT Koperasi Tio melaporkan untuk Lentera TV.